Okey, pagi ni saya nak masak nasi goreng cili api. Okey, ni bahan dia. Nasi. Bawang besar. Cili api, bawang putih dan bawang merah. Kita akan kisar nanti. Dan 2 biji telur. Jom kita masak. Seperti biasa, bila kita nak blend dia, kita campurkan dengan minyak, bukan air ya. Okey, kita panaskan kuali. Masuk sedikit minyak. Sikit je. So, apa tadi kita dah masukkan minyak dalam cili yang kita kisar. Dan kita masukkan bawang. Sedikit-sedikit. Okey, kita masukkan cili kisar kita tadi. Kacau dia seketika sampai cili ni masak. Bukan susah sangat kita masak cincai-cincai ni sekejap je. Tapi sampai ni sedap je nak makan pun kan. Tapi make sure cili ni korang bagi sampai masak tau. Kalau tidak korang makan cili ni pedas lantun. Kalau ada belacan, korang boleh buat belacan sikit. Okey, sekarang cili kita dah pun masak dan goreng. So, kita masukkan nasi. Okay, kita kacau dia serata. Jadi nasi lemak, nasi goreng yang sempoi-sempoi ni lemaskan memang sedap. Ok, kita tambahkan sedikit garam. Semua boleh tu. Kacau lagi. Sampai sedap tu garam dia sekali dengan nasi. Okay, nasi goreng cili api kita is dan boleh padam api dan hidangkan. Okay, nasi lemak cili api kita telah pun siap. Jangan lupa subscribe dan like serta komen tau. Okay, bye.